Eh, Tis. Pak. Lu cariin Yuli lu. Ada apa? Ya, mana gue tahu. Yuli cuma mesennya kalau ketemu Tisna suruh pulang. Soalnya diteleponin ya diangkat-angkat. Oh iya, Pur. Tadi juga Yuli teh nelponin saya. Cuman saya teh nggak bisa ngangkatnya. Emang kenapa? Soalnya saya bingung, Pur. HP saya baru. Pur, cara pakainya gimana ya, Pur? Udah, belajarnya ntar aja. Sekarang lu pulang dulu, Yuli nungguin. Oh iya ya. HP saya nya balikin. HP baru ini teh tuh. Gaya lu ntar puyeng lu, bingung pakai HP lu. Yang penting bisa motoin Anto. No, kamu lagi ngapain? Duduk. Iya, maksud ibu kamu itu ngapain duduk di luar, tumben? Menghirup udara pagi, menikmati sinar matahari, ngobrol sama tetangga. Lah, tapi tetangganya nggak ada. Tapi kan masih bisa menghirup udara pagi dan menikmati sinar matahari. Ojek udah berangkat ngojek? Belum. Di mana dia sekarang? Di dalam. Lagi ngapain? Nyuci baju. Aduh. Kenapa kamu nggak bantuin? Kata Bang Ojek, Nenok nggak usah bantuin. Nenok disuruh duduk aja di teras. Ya udah, kita masuk dulu yuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Babab. Kenapa sih nggak bisa-bisa diteleponin, kemana aja sih? Dari tadi teh, Babab udah mau jawab, tapi nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa gimana? Nih, Babab teh udah pencet-pencet tapi nggak bisa. Masa sih, orang HP baru juga? Ya udah coba Bibu telepon. Kan bunyi? Iya tuh, nggak bisa tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim, Babab. Itu bukan dipencet tapi di slide gitu loh. Di slide nya apaan? Digeser. Astagfirullahaladzim, Babab. Nih, gimana? Ini nih. Set gitu. Ih, norak banget deh. Ya halo. Ih, ngapain diangkat sih, kan Bibu lagi telepon, pulsanya habis dong. Itu seperti ini gimana? Ini dipencet. Astagfirullahaladzim, Babab jangan norak gitu deh, Bab. Ih.